rekam baru di gana ya. Ini rekam ini posisi ini rek. Kegiatan jalan. Ini jalan P. Jalan ini ya. Betul. Udah jalan sih Pak. Kita tahu udah jalan. Ini ada ujung tulisan rek. Rek di sini. Nah, baru saya menggunakan nomor ini. Ini ada siapa nih? Akan ada minimal 4 slide. Jadi slide yang pertama, mungkin ini bisa diperhatikan oleh tiap-tiap kelompok. Slide yang pertama itu dibuat judul. Judul dari museum digital yang sedang di ekonomi ini berisikan tentang keadaan ekonomi yang sudah di kita buat tadi. Kebudayaan yang sudah didiskusikan tadi panjang lebar. Nah, silakan tiga, ada yang namanya data visual, ya. Nah, data visual ini adalah foto-foto yang sudah diambil tadi, ya. Yang dua gambar tadi, ya. Coba buka ambil dulu yang sudah? Coba ambil di layout. Ambil yang dua gambar. Silakan masukkan dua gambar. Pilih gambarnya. Nah, sekarang kita mau buat grafik. Ada kan grafik dulu? Poin-poinnya aja. Enggak di sekolahnya melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada proyek kepada anak-anak. Apa beberapa bulan, saya 3 bulan setelah tumbuh cakupannya, setelah berarti cakupannya, guru merintahkan kepada murid untuk membawanya ke sekolah dan ditahan di sekolah. Ya, itu juga sambil proyek di akhir pembelajaran ada produk yang dihasilkan. Salah satunya misalnya mencangkok tadi ya. Jadi ada hasilnya.